biasa nih. Jadi kalau kita ngopi itu sambil menikmati alam, itu asli emang nikmat banget. Nah, Kang Oki itu udah berapa lama terjun di dunia alam, main binatang? Ini bingung nih kalau ini pertanyaan. Jadi dari kecil tuh, dari umur 5 tahun udah hobi sama binatang, Bang. Ya hobi sama binatang, jadi ya pokoknya setiap ada aktivitas tentang binatang, kayak misalkan gathering, itu selalu ada pasti, selalu ikut. Selalu ikut ya. Dulu tuh awalnya pertama kali suka binatang tuh kumpul-kumpul sama temen, pada beli burung emprit tuh yang diikat kakinya pakai tali. Nah itu, dari situ suka burung. Minum dulu, Kang Ki. Oke, ya, siap. Di kopi emang pas cuaca mau hujan kayak gini, sambil ngerokok itu enak banget ya, Kang Ki. Nikmat seger ya. Mantap. Alhamdulillah. Nih ada buah. Nah, jambu ini, juga nih. Ya, itu jambu. Jadi kita kalau memang mau ke alam, Kang Ki ya. Kita bisa bawa persediaan dari rumah. Iya, benar. Itu lebih efektif. Buat ya buat isi perut juga lah ya, sama haus. Jadi kita udah bisa naker keadaan perut kita mau berapa hari itu seperti apa banyaknya yang harus kita bawa nih, Kang Ki. Ya. Jadi kalo misalkan kalau kita persediaan udah habis. Udah habis, baru ya itu kita gunakan ilmu yang namanya itu survival itu. Iya, survival. Jadi kita cari makan di alam gitu. Iya, betul. Apapun itu yang di alam, yang bisa dimakan ya, yang gak beracun, itu kita konsumsi tuh, Bang. Iya, betul. Kamu kira lapar gak? Lapar sih, udah lumayan. Ya udah, berarti nanti coba kita survival aja dulu ya. Kita cari apa nih, kira-kira? Kita cari yang ada di sini aja, sekitar sini. Oke, kita manfaatin. Oke, yuk. Kalau untuk makanan nanti kita untuk malam, saya juga bawa mie instan, ada okay. juga... Jadi buat saat ini nanti kita cari makan dulu ya. Iya, kita cari makan buat dulu tambahan. Di alam. Sebelum itu kita habisin dulu. Habisin dulu kopinya. Segar banget. Mantep kan kalau gini kan? Mantap. Nah, di suasana kayak gini. Iya, jadi kita tuh ngopi lebih enak di suasana kayak gini kan. Oke, kita buka tenda sambil ngopi walaupun kita tidak di hutan ataupun di gunung sebenarnya gitu. Jadi kita di outdoor lah, ya, di luar. Di lapangan terbuka itu lebih nikmat gitu. Ngopi santai, cari ketenangan lah ya, relax, refresh otak lah ya, buat otak, refresh otak. Kita ini di daerah persawahan ya. Iya. Kita di daerah persawahan jadi lebih enak kan. Oke, kita ngopi juga ya kan. Coba kita tos lagi kan. Oke, siap. Nah. Ah, mantap. Jadi seperti di alam ya. Benar. Seperti di gunung. Memang kita nih di alam. Tapi bukan di gunung. Iya. Ya udah Kang Ki. Okay. Yuk kita langsung lanjut aja. Kita cari makanan ya. Oke. Okay. Kita cari makan di alam. Kita carinya di sebelah sana, Kang Ki. Sebelah mana? Sini. Di bawah. Oh, di bawah. Di bawah itu ada persawahan. Oh. Kita cari cijing sana. Siap, siap. Ini masih area ini ya, persawahan petani sini. Persawahan petani ya, Bang. Ini ada terong. Jadi banyak sumber makanan yang kita dapat di sini di kampung ini. Karena memang ditanamin. Iya. Karena ini persawahan. Beda dengan kita ada di gunung, alam, di gunung, di hutan. Jadi kita akan cari kijing di sini. Ini salah satu habitatnya, tempatnya. Coba kita cari dulu sini. Nanti kalau nggak ada kita pindah ke tempat yang lain. Nah. Masih hibur aja ya. Ya. Ini biar teman-teman lihat nih. Tuh, langsung dapat. Tapi caranya ini kecil. Itu bisa kita rabah pakai tangan ataupun kita rabah pakai kaki. Kecil tapi kita buang aja dah. Nah, tuh yang gede. Tuh ya, lihat tuh. Banyak loh. Kumpulin dulu aja. Dapat lagi. Biasa itu dia suka berkumpul. Kita cari yang gede-gede aja kali ya, Bang. Iya, ini lumayan. Ih, tuh. Dapet. Ih, jumbo nih, teman-teman. Wuh. Demen banget nih. Mencet-mencetin ini dia.
emas juga banyak sih kalau sih. Banyak ya? Emas, tutut, itu juga bisa kita konsumsi, kita makan. Cong, gak ada isinya. Tuh. Nih lihat teman-teman nih. Tuh. Kita enggak usah banyak-banyak lah ambilnya. Cukup cukupnya aja. Emang resikonya gini, kita jadi harus ngodok-ngodok lumpur, kotor. Kalau sawah ya gini lah. Posisinya si kucing itu ada di dalam lumpur, Bang. Iya, ada di dasar lumpur ya, di bawah. Oke teman-teman, kita udah lumayan dapat banyak, nggak usah terlalu banyak ya. Tuh lihat, ini yang di saya. Nah sebagian ada di Bang Ujo. Ayo langsung aja, ini juga cukup buat ganjil perut malam ini. Asap kena. Mas lengkap? Iya. Nah teman-teman lihat tuh, ini buat ngilangin lumpur si kerangnya dulu ya. Jadi kita sambil kita cuci, ini kita taruh dulu lumpurnya biar nggak bau lumpur. Dia ya, ngecek. Eh, top. Lihat top. Kairi ini. Dulu ya. Okay.
Tutup, cepat. Aduh, aduh, aduh. Capek. Gimana kamu Ki? Kita nyari kijingnya. Capek enggak? Susah enggak? Lumayan, lumayan susah. Jadi lebih efisien mana? Antara kita nyari makan di alam atau bawa sendiri? Lebih enakan makan bawa sendiri dong, ya kan? Pasti. Cuma enggak ada seninya, Bang, kalau gitu. Iya, tapi kalau emang keadaan kita tersesat atau gimana ya mau enggak mau inilah. Iya. Survival. Jadi kita emang harus perlu belajar. Belajar. Itu bukannya mentang-mentang kita bisa bawa dari rumah, jadi seenaknya bawa dari rumah. Dari rumah. Tapi kita harus tahu juga ilmu survival itu seperti apa. Walaupun hanya di sawah gitu ya. Iya, betul. Kadang kalau orang yang enggak tahu, di sawah juga belum tentu dapat kayak gini kan, kerang kijing. Jadi kita harus tahu habitatnya di mana si kijing. Itu jadi enggak main asal nyebur-nyebur aja. Nah, gitu. Oke, yuk. Sekarang kita langsung olah aja ini ya. Ini tadi kan dari cuci, Bang. Nah, ini sini saya udah. Langsung kita ceburin aja sini. Karena tadi udah dicuci, langsung kita ceburin tuh udah bersih tuh. Ya bersihnya emang kayak gini enggak bisa mengkilat. Oh, ini airnya kebanyakan, Bang. Ada ini enggak sendok buat buang dulu nih. Buang ya? Iya. Pakai ini aja ya. Oke, ini kita ceburin. Panas. Pelan-pelan kan kita dulu siram. Kita langsung ceburin ke air mendidih. Jadi dia nanti otomatis si kijingnya akan terbuka sendiri. Mateng lah. Ya. Nah, jadi kita untuk ngolah si kijingnya itu gampang. Jadi nggak harus mesti dicongkel-congkel. Dengan kita rebus, dia akan terbuka cangkangnya sendiri ya. Ini kita kasih garam untuk mengurangi kadar lendir dia ya. Tuh. Nanti biar nggak terlalu asin, jadi habis diangkat setelah direbus ini dicuci pakai air bersih. Oke, cukup. Nah, jadi nih? Juga kan, Kang Oki? Luar biasa banget nih. Ya, jadi makanan yang kita apa dapat dari alam dari itu alam. Hasilnya bisa dilihat nih, Kang Oki nih, oke? Okay? Ya. Nggak kalah dengan hidangan yang kita bawa dari rumah, Kang Oki. Lagi okay? Di restoran-restoran gitu ya, itu pasti kalah. Ini lebih mahal nih. Lebih mahal. Lebih mahal harganya dari apa? Dari ada di restoran soalnya. Yeah. Kokinya siapa dulu siapa yang bikin? Dulu. Oke. Sama ya. Bang Ujo ya. Oke, ini tapi rasanya enggak tahu nih. Tapi rasanya juga pasti bakalan. Nah, jadi mantep banget nih. Ini nih oyster lokal, Bang. Ya. Jadi oyster ini emang kerang yang lagi rame tuh dari luar negeri. Dia makannya cuma kalau yang di luar negeri tuh makannya enggak direbus. Emang kalau orang luar negeri kan kebanyakan suka ya, mentah makan ya. Makan mentah ya kayak macam sushi gitu kan. Nah, ya. Kalau yang di luar negeri tuh makannya langsung aja di kocorin pakai jeruk. Jeruk kalau, apa? Lemon. Ya, kalau kita kan ya namanya orang Indonesia ya. Jadi enggak terbiasa lah makan terbiasa makan mentah. Jadi kita rebus aja nih teman-teman nih semua. Tuh. Oke, coba yuk langsung kita cicipin aja makanannya seperti apa enaknya. Kang Oki silakan coba. Ayo, mau aja dulu. Makin dulu sebagai nih kita mau kehormatan tes satu ya. Cara makannya lihat. Cara makannya gini. Ini jangan lupa ini Kang Oki nih. Apanya tuh? Bumbunya. Oke, ini ada ininya nih, ada saus tiram ya. Iya. Ini udah kita kocorin pakai jeruk lemon. Oke, sok ambil sendiri.
bawangnya, ini cabenya. Tuh, saya cabein aja lah. Ini lihat. Tuh, jadi makannya gampang ya, gampang. Tinggal seruput. Langsung ya. Mantap ya. Jadi ini ya luar biasa. Cemilan yang bisa mengenyangkan untuk perut kita nih, Hongki. Oke, Hongki, kita makan lagi, kita coba. Yap. Jadi ini selera ya. Kalau misalkan buat untuk carbonnya itu selera, kita mau terlalu asam kita terbanyakin. Tapi enggak, Bang. Ini jeruk lemonnya enggak terlalu asam. Enggak asam ya. Oke. Seperti ini, cumannya udah direbus tadi ya. Gimana? Enak gak? Sedap. Top. Top. Rasanya gak kalah sama nah, ini dasar rasa. Iya. Ini oyster lokal ya teman-teman, lihat tuh. Cuma sama agak sedikit amis. Sama alot, Bang. Agak sedikit. Alotnya enggak? Enggak, alot enggak. Oke, yuk kita langsung makan aja lah. Sok, 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 sok. Habis itu baru kita nyantai ngopi-ngopi lagi. Oke, siap. Ya. Ya, nah, ini deketin. Kedua, tiga. Kita langsung aja ya. Yo. Biar enak makannya. Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Yuk kita langsung santap, Hongki. Yap. Silakan. Ini kita langsung taburin aja sini ya. Boleh, boleh, boleh. Biar enak. Cabenya sekalian, Bang. Tenang aja. Sok sini kameramen deketin. Ini cara makan yang enak nih. Ini gizinya tinggi juga nih. Tinggi, proteinnya tinggi. Protein, ini. Ya. Protein tinggi. Kerang-kerangan itu jadi, proteinnya tinggi dia. Untuk kesehatan itu bagus. Ya, bagus tapi lah. Tetap jangan terlalu over. Jangan terlalu over. Segala sesuatu yang over berlebihan pasti efeknya nggak bagus. Ya, betul sekali. Oke, sekarang kita langsung saatnya mukbang. Siap. Dengan hasil tangkapan kita sendiri. Kita sendiri. Oke, yuk. Oke, langsung yuk. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mana? Aja. Biar agak sedikit. Mantap. Enak rasanya. Mantap. Agak sedikit kenyal. Oke. Oke. Kita ambil yang kecil. Campur lagi. Sampai ngiler nih sama netes. Ngiler lah pasti. Nah, lumayan nih. Enak. Lur nih. Nah, lihat nih. Kita campurin daun selada. Tetap kita pakai jeruk nipis. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, cara Kang Uki, saya ikutin Kang Uki. Ada lagi jeruk. Ada daun seladanya. Kita tambah aja daun seladanya ya. Ini enak nih Kang Uki nih. Tuh, lihat. Enak. Makan 4 buah aja lah, 4 biji aja langsung kenyang, Bang. Langsung perut, langsung diisi. Ayo. Oke. Tadi dulu, Bang. Ini satu buat kameramen aja. Kameramen mau nyoba katanya, Bang. Oke. Sudah, jadi ini yang satu dua. Satu buat kameramen Uki, buat satu kameramen buat saya. Biar dia enggak penasaran. Siap. Kita coba ini aja. Udah. Nah, ini sebagai cuci mulutnya. Nah. Kalau kameramen masih ada lah tuh dua, tenang, sebanyak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ya? Enak. Jadi, habis kita nyemil kijing. Apa itu bahasanya? Oyster. Oyster, teman-teman. Ini kijing tuh lokal ya?
Master ini, lokal. Cuci mulutnya kita pakai jambu. Jangan lupa kopinya. Habis ini kita sambil ngobrol-ngobrol santai, kita sambil ngopi lagi sama Uki. Yap. Enak kok, Uki. Yap. Kok lagi. Ngomong-ngomong, kalau di hutan suka dapat apa aja, Uki? Kalau di hutan biasanya kita yang sering ditemui sih ular. Kalau malam ya, kalau siang tuh jarang ular. Paling burung. Itu juga kita paling ya cuma iseng-iseng aja buat dokumentasi, buat upload di Instagram. Gitu. Ini rencana setelah habis dari sini besok mau kemana, Bang? Ya, kita pokoknya habis dari sini besok kita mau coba ya berpetualang lagi aja, jalan-jalan ke mana. Jadi kita lebih menikmati ke alam lah. Iya, alam ya. Keindahan alam dan suasana yang ada di alam. Ya, betul. Oke, yuk. Kang Uki, yuk lanjut. Oke. Sambil ini. Saya boleh ngerokok enggak? Iya, boleh. Ya. Saya pertanyaan saya satu, Kang Uki. Apa? Punya rokok lagi enggak? Punya saya rokoknya habis. Rokoknya habis. Oke. Ya udah. Oke. Sambil nyantai lagi. Kang Uki lanjut, lanjut. Ini kayak ngiapin ini lagi. Join aja lah ya. Ya, join. Join aja. Karena mau beli juga jauh. Ayo kopinya. Oke, yuk lagi. Aduh. Gimana kopi? Enak kan? Enak. Nah, jadi cuaca-cuaca. Jadi mungkin nggak ya, jadi ya. Iya, yang jadi, kita tunggu-tunggu. Makin adem. Jadi ngopi di luar itu lebih enak kopi. Ya. Sambil kita menikmati alam, lebih menyatu lagi dengan alam. Dengan alam, iya. Kalau ini ngomong-ngomong udah punya pacar belum atau punya istri? Wah, kalau saya mau udah punya bini. Berarti kalau di rumah mau jomblo dong? Jomblo, kamu juga kan? Sama, saya mau jomblo. Kalau di rumah mah beda lagi. Iya lah, pasti.